Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kita sekalian. Yang pertama sekali, Bapak mengucapkan selamat datang pada kalian semua menjadi siswa SMPN 2 Ngamprah, sekolah yang kita banggakan semua. Kalian termasuk orang-orang yang beruntung dapat masuk ke SMPN 2 Ngamprah karena seleksi pendaftaran yang sangat ketat, baik itu secara jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Hal ini patut kalian syukuri, kalian banggakan, dan kalian dapat menjadi siswa siswi terbaik yang akan masuk di SMPN 2 Ngamprah ini. Anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan bahwa SMPN 2 Ngamprah ini sekolah yang memiliki visi unggul, inovatif, kreatif, beriman, dan berwawasan lingkungan. Hal ini suatu harapan, pandangan ke depan yang harus kita implementasikan sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu, kalian semua, Bapak doakan setelah masuk nanti di SMP 2 Ngamprah menjadi siswa-siswa yang kreatif, disiplin, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Anakku sekalian, di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian nanti akan lebih mengenal lebih jauh prasarana yang ada di SMPN 2 Ngamprah, prasarana lingkungannya, kemudian Bapak Ibu pendidik, kemudian juga ekstrakurikuler yang ada. Oleh karena itu, kalian ekstrakurikuler yang ada di SMPN 2 Ngamprah ini sebanyak 14 macam. Silakan kalian dapat mengikuti sesuai dengan bakat dan minat kalian semua. Sekali lagi, Bapak mengucapkan selamat. Dan kalian selalu harus dengan bangga, ya, semangat menjadi siswa SMPN 2 Ngamprah ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik. Anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan bahwa kalian nanti setelah mengikuti MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian akan dilaksanakan tes. Sekolah akan mengadakan tes bidang sainsnya, matematiknya, dan bahasanya. Hal ini bertujuan untuk mengukur peringkat peserta didik untuk membentuk kelas unggulan yang ada di SMPN 2 Ngamprah ini. Lagi, selamat mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Semoga kita semua mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.